Okey. Okey, start. Letak belah sini. Kau ni banyak kali ni. Bukannya sekali lapis je, banyak kali. Banyak lapis. Hijau ni je. Mana cikgu tak berus tu jasa kadang dia dia kena tebal-tebalkan lagi ke? Lapisan kedua, ketiga. Gelap lagi. Baik. Macam-macam warna. Okay, lepas tu turun dia kat sini. Ini gelap juga ni. Gelap. Gelap lagi. Sini pun sama.
Si bawah tangkai ni pula. Biar saja putih sini. Kat sini biar saja putih. Kita buat background dia. Okay. Background kita guna warna yang berlawanan sikit lah. Kita guna boleh warna berlawanan, kuning ke oranye ke, yang berlawanan. Sini putih, kita nak bagi dia kontras. Dia sini cerah. Bahagian gelap ni kita pakai gelap ni kita cerahkan. Bahagian putih ni sebelah sini kita gelapkan dia. Kita blendkan warna background ni dengan warna yang lebih gelap. Contohnya biru ke hijau ke. Nak guna warna hijau. Good luck. Oh, you're going to play.
sengaja bagi gelap kat situ supaya bahagian putih tu menonjol, menonjol. Dia boleh naiklah nama teko tu. Sini kita blend dengan warna-warna tu. Untuk buat bayang teko ni buat hari lain lah, belajar banyak peringkat-peringkat. Bayang tu kita belajar masa lain. Kali berani mewarna, tahu ton warna, tahu arah cahaya, peringkat-peringkat lah. Bagi saya aku boleh. Kalau boleh buat sini, kita tengok step dia. Nanti bila dah boleh buat macam ni, baru kita buat belajar macam mana bayang dia, bayang teko dekat sini, step by step lah. Okay, ni warna gelap untuk tunjukkan warna cerah sini, dan sebelah sini kita cerahkan supaya dia tampil menarik, menunjukkan teko yang warna kuda tu. Okay, stop.